Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Izia Taslim binti Zainal Abidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahira binti Muhammad Zaki. Assalamualaikum. Nama saya Umina Izzati binti Nur Azman. Dalam video ini, kami akan menceritakan serba sedikit tentang konsep tamadun Islam. Tamadun Islam merupakan segala yang dihasilkan oleh fikiran orang Islam menerusi wataknya dengan panduan agama Islam, baik menerusi bangsa Arab, Parsi, Sepanyol, Turki, India, Cina, Melayu dan lain-lain yang membina tamadun Islam bersama-sama dalam pelbagai bidang tanpa mengira sempadan politik, geografi, etnik, ideologi dan sebagainya. Tamadun ini berpandukan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai dua sumber induk keilmuan Islam yang melahirkan elemen tamadun dalam bentuk dan acuan yang mampu berkembang dalam memberikan sumbangan terhadap manusia yang menyeluruh. Seterusnya, antara objektif konsep tamadun Islam. Yang pertama, mengenal pasti kefahaman responden tentang konsep tamadun Islam. Kedua, mengetahui lebih terperinci tentang hukum hakam agama Islam. Yang ketiga, membantu meningkatkan ilmu yang lebih mendalam tentang tamadun Islam. Okey, bersama saya sekarang ni Cik Atika. Izinkan saya bertanyakan soalan. Okey, Cik Atika, apakah sebab-sebab hukum lelaki dan perempuan menutup aurat? Okey, seperti yang kita tahu, untuk menghindari daripada zina, lepas tu untuk apa, menjaga maruah diri. And then lagi pun dalam Islam pun memang dah cakap kan, kita kena apa tadi, menjaga menutup aurat kan. So memang kita kena ikutlah sebab dah memang Islam dah tekankan pasal tu kan. Dan itu je lah. Terima kasih Cik Atika. Bersama saya Cik Aina, adik Aina. Okey, adik Aina, saya nak bertanya, apakah kriteria yang perlu ada ataupun sama dengan lelaki ataupun wanita? Okey, pada pendapat saya, kriteria yang perlu ada pada lelaki ataupun perempuan adalah mereka perlu berpakaian yang longgar dan tidak singkat. Pakaian tersebut mestilah yang menutup aurat dan tidak menampakkan bentuk badan. Dan yang kedua, pakaian tersebut tidak jarang dan pakaian tersebut tidak menyerupai identiti kaum lain ataupun agama yang bukan Islam punya. So itu daripada saya. Okey, bagi pendapat Puan Alisha, mengapa orang Islam mencaci orang bukan Islam dengan panggilan kafir? Kita kata dia mengatakan mengapa Islam mencaci. Saya rasa kerana setengah orang kafir, dia tak anggap itu mencaci. Dan dia menganggap kafir adalah dia tak percayalah kepada Islam. Tak percaya kepada Allah, tak percaya kepada rasul-rasulnya. Jadi, dia perkataan kafir itu untuk orang-orang macam ni lah. Jadi, kalau dia fahamlah kafir, maknanya bukan Islam, non-Muslim. Kafir bukan Islam, non-Muslim. Jadi, kalau dia rasa dia tak nak kita panggil dia kafir, perlu Islam lah. Beramal dengan Allah, beriman dengan Allah, dengan rasul-rasul, dengan kitab-kitab rasul. Jadi maknanya tak semua orang kafir menganggap perkataan kafir itu sebagai cacian. Kafir dapat terima kenyataan kafir adalah mereka yang tidak beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya. Setelah membincangkan pelbagai perkara tentang tamadun Islam, secara kesimpulannya, setiap tamadun yang wujud ada istimewa dan ciri-ciri tersendiri dalam perkembangannya. Kesinambungan sesebuah tamadun diperolehi dari hasil sikap terbuka dalam menerima perubahan dan pengaruh tamadun yang lain. Setiap tamadun ini memberi sumbangan kepada dunia serta membawa dunia ke taraf yang lebih tinggi. Okey, akhir sekali, kemunculan dan kejatuhan tamadun ini ada sebab tersendiri dan menjadi tugas kita sebagai generasi sekarang untuk mengambil pengajaran dari pengalaman dulu bagi menjaga ketamadunan negara dan agama kita.